Jangan lupa subscribe. Selamat sore kawan-kawan YouTube, ketemu lagi di channelnya Panlala ya. Sore ini ya hampir jam 5 sore kita ada di Bluebird Pool Kenjeran. Saya mau mendampingi Bapak ganteng satu ini ya, dari Tulungagung kan Pak ya? Ya. Dari Tulungagung datang kemarin, kemarin lusa ya Pak? Ya, kemarin lusa. Kemarin lusa dibohongin Pak Tri kesini ya, katanya dijanjikan ada mobil putih. Dan syukurnya hari ini ketemu sama mobilnya, tapi warnanya merah ya kan? Jadi Pak Riki ini dari Tulungagung jauh-jauh ke sini untuk milih mobil. Jadi hari ini kita mau serah terima unit, tapi sebelumnya saya juga mau memastikan sedikit mobil sudah disiapkan dengan baik apa belum Pak Riki? Sudah. Hah? Sudah ya. Apa belum? Sudah. Bapak puas apa enggak sama dia? Sangat-sangat puas sama Sangat Pak Tri. Sangat puas sama Pak Tri. Pak Tri, terima kasih banyak. Ya, ini mobil Gen 3 tahun 2013. 2013 warna merah Corsa sebenarnya yang ini ya. Dibawa langsung ke Tulungagung hari ini. Nanti kalau di jalan terjadi apa-apa, iya Pak, ya. Hubungi aja, kontak Pak Tri langsung. Tapi kita doakan di perjalanan lancar ya. Perjalanan lancar sampai rumah ketemu sama anak, ya kan? Karena ini mobil rencananya hadiah ulang tahun. Hadiah juara. Hadiah juara. Anaknya dapat juara, hadiahnya mobil. Saya mau jadi anaknya. Ya, serius. Upgrade-nya apa aja Pak Riki? Cuman velg. Velg. Oke, velg pakai ring 16 ya, secondnya Jazz, power window, terus ada talang air kalau saya lihat ya, talang air masuk. Interiornya mungkin lihat Pak Ibri. Nah, pakai power window. Power window ini ceritanya pasangnya malam-malam katanya sih, bener Pak Tri? Malam-malam lembur, yang masang bukan Pak Tri saya tahu. Ya, kemudian ada alarm nih, tambahan alarm, kuncinya lipat kayak punya Innova. Oke, selebihnya masih standar. Nanti pasti upgrade sambil jalan nih. Bukan begitu? Masa nggak ditambahin lagi, nggak percaya kita? Kalau lihat orangnya nih pelan-pelan pasti lambat terus. Lampu belakang, emang kenapa lampu belakang? Ada yang beda? Oh, di bawah ya, mata kucingnya nyala ya? Oke. Pak, saya Pak, minta Pak. Sebentar saya tanya, Pak Riki dikasih bonus sama Pak Tri? Dikasih banyak banget sama Pak Tri. Oh, dikasih banyak banget. Jangan dibocorin. Biar semuanya minta. Terus ada emblem ya? Ya, emblem set USG. Ya. Oke, Pak Riki kami terima kasih banyak ya. Karena sudah memilih mobil kami, itu yang pertama. Ya. Di tengah saat ini di luaran kan banyak mobil seperti ini, harganya murah-murah. Tapi Pak Riki masih bela-belain datang ke sini. Saya terima kasih banyak. STNK BPKB sudah? Belum. Hah? Mana Pak? Bentar.
STNK BPKB diambilkan. Dapatnya itu STNK BPKB kwitansi surat pelepasan. Ya, surat pelepasan nanti digunakan untuk balik nama, Pak. Itu harus ada disimpan. Kalaupun nanti misalnya hilang atau gimana ya, hubungi kami lagi, enggak apa-apa. Tinggal surat pelepasannya masih proses. Silakan serah terima saja nonton aja. Ya, ini STNK BPKB langsung kalau dari kami ya, langsung sudah ada. Jangan lupa cetakkan kartu garansi nanti pas mau berangkat. Siap. Ya, dari Pak Tri Priyo. Itu ya kira-kira itu ya, teman-teman. Nanti yang berminat seperti Pak Riki boleh datang langsung ke sini atau hubungi Pak Tri, enggak apa-apa kok kalau enggak datang. Selama percaya sama Pak dia Tri ya. Jos. Oh, Pak Tri Jos ya. Jangan lupa nanti setelah teman-teman lihat video ini silakan dibagikan ke yang lain. Like ya, like, komen, terus jangan lupa subscribe ya. Oh iya, subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.